Sebenarnya saya ada beberapa benda yang saya takut dan fobia, terutamanya lipas. Saya sangat takut pada lipas. Saya anggap lipas tu macam seekor harimau. Saya terlalu takut. Saya nampak benda jauh pun saya dah lari. Dan satu lagi, saya takut nak naik lift. Saya tak tahu kenapa. Saya tak pernah ada pengalaman sangkut dalam lift, tapi saya takut nak naik lift. Terutamanya kalau lift tu dia punya sistem dia sangat problem. Masalahnya kalau dia lift tu, kalau saya tahu dia memang masalah, dia memang ada apa bad record yang dia pernah sangkut ke apa, jadi saya akan takut naik lift tu. Nah, sekiranya saya diberi kesempatan untuk tukar kehidupan saya dengan orang lain, saya memilih untuk menukar kehidupan saya kepada seorang puteri raja, di mana saya hidup dalam serba-serbi mewah. Saya tak perlu berlakon cari duit lagi. Saya goyang kaki je pagi-pagi, orang hantar makanan, saya cantik-cantik je hari-hari. Okey, zaman sekolah saya juga layan lagu-lagu daripada New Boys. Sebab masa zaman saya sekolah, lagu New Boys ni tengah top masa tu. Lagu yang sering menjadi siulan saya adalah lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, sebab saya sangat meminati beliau dan saya boleh dikatakan hafal semua lagu-lagu daripada dia. Realiti saya sebenarnya seorang yang sangat susah menangis. Saya kalau saya sedih, saya akan masuk bilik seorang-seorang dan saya akan sorok saya punya sedih tu daripada semua orang. Jadi saya lebih suka duduk seorang-seorang bila saya sedih. Jadi orang takkan tahu bila masa saya sedih, bila masa saya menangis. Jarang orang nak tengok saya menangis kecuali di kaca TV. Dan apa yang membuatkan saya menangis adalah kalau benda tu betul-betul menyentuh hati saya. Okey, tak dinafikan dalam dunia yang serba moden sekarang ni, kita sangat memerlukan internet. Sebab saya nak masak pun saya akan masuk YouTube untuk tengok resepi-resepi tu. Jadi saya tak dapat bayangkan kalau dunia ni tak ada internet. Semua orang boleh dikatakan tak hancurlah dunia ni. Okay, perkara yang saya tak dapat lupakan masa saya berada di zaman persekolahan adalah saya pernah hampir di kidnap. Masa tu saya tingkatan 2. Saya selalunya kalau saya pergi sekolah dan balik sekolah, saya kadang-kadang jalan kaki sebab tak jauh dari rumah saya. Dan saya pernah ada sebuah van berhenti di hadapan saya. Sebenarnya saya bukan seorang, saya dengan beberapa orang kawan, dan mereka cuba untuk menarik kita orang 3 orang untuk masuk dalam van tu. Tu menyebabkan kita orang lari balik ke sekolah dan diorang tak dapat nak kejar. Tu adalah salah satu pengalaman yang saya dapat lupakan sampai sekarang. Okey, kalau saya pergi syuting, 4 perkara yang saya kena ada adalah mineral. Sebab kadang-kadang saya dekat set saya tak minum air panas, jadi saya sediakan mineral. Saya akan bawa mineral setiap kali saya pergi syuting. Jajan, sebab kadang-kadang saya bosan dekat set, saya tak tahu makan apa, saya akan makan jajan saya. Lipstick saya, sebab saya sangat selesa dengan lipstick saya. Dan mascara.